Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Zeming. Teman-teman ya, balik lagi di channel membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tangan Zeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi terima kasih, di bulan Desember ini kita sudah mencapai 600.000 subscriber teman-teman ya. Jadi terima kasih untuk kalian semua. Dan kali ini spesial 600.000 subscriber, ada yang request teman-teman ya, Bang, buatin portal Uzeme XC teman-teman ya. Wah, jadi Uzeme XC ini adalah sebuah portal yang dimana Uzeme itu jadi jahat gitu loh teman-teman ya. Jadi kita akan coba buat Uzeme menjadi jahat. Wah, apakah kita bisa membuatnya teman-teman ya? Karena aku sudah pernah buat dulu konten cara membuat portal Uzeme teman-teman ya, tapi bukan XC, tapi Uzeme biasa gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, terima kasih saya ucapkan. Sampai sekarang ini kita sudah nyampe 600.000 subscriber teman-teman ya. Dan semoga kontenku ini atau konten portal ini nggak bosan-bosan untuk selalu menghibur kalian di sana teman-teman ya. Karena di sini aku selalu mencoba untuk membuatkan portal yang kalian inginkan teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya channel Uzeme bukan untuk Uzeme sendiri, tapi hanya buat untuk kalian juga gitu teman-teman ya. Jadi di sini kita akan coba untuk buat portal Uzeme XC teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kata orang itu nggak mungkin bisa buat portal yang ada di Minecraft, karena di portal Minecraft itu kan cuma ada dua, yaitu portal Nether dan juga Ender teman-teman ya. Jadi cuma Uzeme yang bisa ya teman-teman ya. Jadi dari awal video kita, terima kasih teman-teman, dan sampai akhir kalian selalu support channel Uzeme teman-teman. Jadi aku sangat terima kasih dan sampai sekarang, dan semoga kita nanti kedepannya untuk bisa sampai 1 juta subscriber teman-teman ya, untuk kita meraih gold play button teman-teman. Oke, jadi sebelum kita membuat portal Uzeme XC, jadi tetap saya ingatkan teman-teman ya, untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeme teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan membuat portal Uzeme XC bersama Uzeme teman-teman. Spesial 600.000 subscriber dan akhir tahun ya, Desember kita akan menuju 2022 teman-teman ya. Oke, langsung aja kita akan buat bersama Uzeme teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita membuat portalnya. Kita di sini punya bahan obsidian dan flint and steel. Dan untuk bahan tambahannya kita gunakan block offset dan juga nether white block teman-teman ya. Oke, terus kita buatnya di bagian mana ya? Oh, kita buat di bagian sini aja teman-teman ya. Kita buat dengan ukuran seperti biasa ya teman-teman. Kalian tahulah kalau Uzeme itu cuma bisa buat portal ukuran 4x6 ya. 4x5 kalau lebih dari itu atau kurang dari itu, cuma itu dari portal YouTuber lain teman-teman. Oke. Aduh, panas dong. Kita matikan dulu. Oke, kita taruh bulk shelf-nya di sini teman-teman ya. Gak tau aku kepikiran aja menjadikan bahannya itu dari bulk shelf teman-teman. Oke, setelah itu kita taruh nether white block-nya di bagian sini teman-teman ya. Oke, dan juga di belakang seperti ini teman-teman. Oke, di sini juga. Coba nyalain teman-teman. Oke, inilah portal Uzeme XC teman-teman ya. Jadi kita sudah selesai membuatnya dan kita akan coba masuk ke dunianya Uzeme XC teman-teman. Dimana Uzeme yang lain itu adalah Uzeme jahat teman-teman ya, atau pembunuh. Jadi terima kasih lagi, aku nggak tahu sih, pengen selalu mengungkapkan atau mengucapkan terima kasih kepada kalian teman-teman ya, karena selalu dukung channel ini ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita masuk dalam portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan ditiru teman-teman ya.
Jika kalian meniru video Uzemi, kalian nggak akan bisa ya, karena cuma Uzemi yang bisa membuatnya, dan karena di sini kita selalu menghibur kalian dengan portal-portal menarik requestan kalian sendiri, teman-teman ya. Oke, jadi aku langsung aja masukin portalnya Uzemi Exi, teman-teman ya. Jadi nggak sabar kita. Oke, kita masuk ya, 1, 2, dan 3. Kita akan berlari menuju portal atau dimensi Uzemi Exi, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di portalnya, teman-teman ya. Uzemi Exi. Oh, kita sampai di sebuah desa, teman-teman ya. Sepertinya sebuah desa gitu. Dan itu ada sebuah cheese, teman-teman. Dan kita melihat, ada spawn Uzemi Exi, teman-teman. Dan di sana ini kita melihat Uzemi Exi-nya, teman-teman ya. Dia lagi terkurung, teman-teman. Aduh, terpakai dong. Oh, nggak sengaja kita terpakai, teman-teman ya. Oke, ini Uzemi Exi. Kita baru datang langsung bertemu dengan dia, teman-teman ya. Kayaknya dia mau berkelahi, teman-teman. Oke, kita coba untuk buka, teman-teman ya. Dimana? Oke, kita lihat berkelahi dia, teman-teman ya. Biarin berkelahi dulu. Oke. Oke, jadi yang pegang Iron Sword menang, teman-teman ya. Kita baru datang kok langsung disambut dengan ada Uzemi Exi, teman-teman ya. Jadi ini agak kurang kelihatan, coba kita ambil potion, teman-teman ya. Ini potion. Oke, kita akan gunakan agar kelihatan, teman-teman ya. Oke, Uzeminya langsung mati, teman-teman, dihantam si zombie ya. Coba kita spawn lagi, teman-teman. Oke. Kita lihat. Jadi lumayan sakit sih, teman-teman ya. Lumayan sakit. Oke, mungkin kalau kita lihat dulu ya bentuknya, teman-teman ya. Jadi Uzemi Exi ini dilihat di belakangnya atau di badannya itu penuh dengan darah, teman-teman ya. Darah. Dan kita lihat, teman-teman, di sini matanya pun merah, teman-teman ya, dan mulutnya juga kayak seperti dirasukin sesuatu gitu, teman-teman ya. Dan dia memegang sword atau pedang, teman-teman, yang digunakannya untuk membunuh siapapun yang berani melawan dia, teman-teman. Oke. Oke, jadi skeleton nggak tahu, nggak, dia udah ngejar ini ya. Coba kita coba pasang. Oke, dia skeleton nggak nyerang, teman-teman ya. Tapi kita coba kita panggil Ravenger, teman-teman. Apakah dia ngelawan sih kalau Ravenger? Oke. Oke, siapa? Oh iya, anjir, langsung kalah Uzeming, teman-teman. Coba kita pasang lagi. Oke. Oke, kalah, teman-teman ya, si Ravenger ya. Karena ini Uzemingnya baru staminanya baru pulih gitu. Kita coba lagi pasang Ravenger-nya di sini. Oke, kita tutup. Jadi gimana? Tetap kalah Ravenger-nya, teman-teman. Oke, kalau misal kita pasangkan si Enderman, teman-teman, gimana? Enderman. Oke, Enderman. Aduh, salah. Oke. Gimana? Oke, tetap kalah Enderman, teman-teman ya, kalau dari segi kekuatan. Tapi kalau kecepatan Enderman cepat loh, teman-teman ya. Bisa. Oke, tetap kalah. Wow. Coba kita akan coba, teman-teman, review desanya, siapa tahu ada sesuatu yang aneh di sini. Oke, jadi kelihatan ini kayak desa normal sih, teman-teman ya. Dan masih ada villager yang keluar, padahal sudah malam sih. Oke, kalau kita pasang dengan Iron Golem, apakah dia ngelawan atau enggak? Oke. Oke, siapa menang? Iron Golem lawan Uzemi Exi, teman-teman ya. Ini megang Golden Exi dia.
Oke, tapi kita lempar-lempar Ujemy-nya, teman-teman. Oke, dikerokin si Iron Golem dengan si zombie, teman-teman ya. Oke, jadi siapa menang? Ih, kalau Ujemy, teman-teman. Jadi sangat kuat ya si Iron Golem ini ya. Kalau kita pasang lagi ya. Oke, gimana? Oke, dia nggak sempat nyerang ya si Ujemy karena saat dia turun langsung dilempar lagi sama si Iron Golem, teman-teman. Oke. Oke, Iron Golem kalah, teman-teman ya. Karena dibantu Ujemy sama si ini skeleton. Mana dia tadi? Mana Ujemy-nya tadi ya? Hilang loh. Oke, kita akan taruh aja di sini dia agar dia aman, teman-teman ya. Ujemy kita spawn di sini. Oke, teman-teman, jadi cara membuat portal Ujemy Exe spesial 600.000 subscriber selesai, teman-teman ya. Jadi kita bertemu dengan sisi jahat si Ujemy atau sisi jahat dari aku, teman-teman ya. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan di subscribe dan jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang beruntung aku akan buatkan portalnya, teman-teman ya. Oke, jadi saya Ujemy dan Ujemy Exe mengucapkan see you and goodbye.